Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dalam The Nova Channel. Okay, so untuk hari ni, apa yang saya nak kongsikan dengan apa semua, okay, macam mana kita nak tukarkan brake pad. Kalau apa tengok hari ni, kita akan tukar brake pad bahagian depan dengan belakang ni. Okay, apakah brake pad yang akan saya guna saat ini untuk bahagian depan dan belakang, kita akan tengok dalam video ni. Saya akan buat full tutorial untuk apa semua, macam mana apa nak tukar kita punya brake pad ni dengan cara yang paling mudah. Jom kita tengok. Okey, so untuk proses pertama yang kita nak buat hari ni adalah kita nak tukar dulu brake pad bahagian depan ni, yang mana front brake pad ni. Okey, kita akan gunakan tool yang di depan saya ni. Kalau hangpa tengok, apa yang kita perlu hari ni adalah kita nak gunakan Allen key T30 nombor 5 ni, yang hujung sekali ni. Kalau hangpa tak dapatkan, hangpa boleh cari noh size T30 nombor 5. Yang kedua, kita perlukan kita punya screwdriver. Untuk apa, saya lagi akan tunjuk untuk guna macam mana. Yang ketiga, kita perlukan spanner saiz 13 untuk kita buka skru pada bahagian kita punya caliper. Okey, penambat caliper ni, tapak caliper tu kita akan buka. Okey, kemudian kita perlukan brake pad, yang mana brake pad yang saya beli ni, okey, daripada Tokat Racing. Kalau hangpa tengok, ia adalah brake pad RG Sport. Okey, boleh pakai untuk S1 VF3i ni, sama aje. Harga dia tulis kat sini RM20.05. Kalau kita beli balik, saya ingat lebih kurang RM6 je saya beli. Okey, yang ni kalau hangpa tengok daripada YGS. Okey, kalau mana-mana hangpa yang nak beli, ini adalah contoh yang mungkin boleh beli. Nak kata kualiti terbaik, satgi saya akan cerita kat hangpa. Okey, macam mana material yang terbaik yang kita nak guna. Dan juga kalau kita tengok kat sini, pasal apa brake pad ni kita perlu tukar. Brake pad ni dia sama macam tayar, sama macam tapak kasut. Kalau hangpa tengok, brake pad bila dia dah mula kurang, dia terhakis, dia makan, brake akan mula bunyi dan juga dia punya cengkaman dah kurang kuat. Tayar hangpa pun sama. Kalau bunga masih tebal, grip elok. Bunga dah kurang, botak, grip habis. Sama macam tapak kasut, bila bunga dah habis, hangpa jalan dia kira nak tergelincir. Yang ni masih baru, dia nampak bunga tebal, hangpa jalan masih ada grip. Yang itulah yang kita nak cerita. Penggunaan brake pad ni sangat-sangat penting untuk bahagian depan ni. Sebab kalau hampa salah buat maintenance, hampa biar saja brake pad ni dah haus, dah makan, mungkin itu sangat-sangat bahaya untuk motor kita. Okey, jadi saat ini kita akan tengok, saya akan cerita sikit lagi apakah kelebihan kita punya material yang kita gunalah ni. Dan juga kalau hampa yang mungkin nak guna material yang lebih baik, okey, adakah perlu untuk motor jenis ni. Dan juga selain daripada brake pad ni, apakah benda-benda lain yang paling penting untuk hangpa jaga. Okey, so macam biasalah, no, sebelum kita tukar, saya nak cerita dulu sikit sajalah. Okey, sebagai kita punya perkongsian bersama. Okey, kalau hangpa tengok material yang saya beli daripada jenis kita punya brake pad ni adalah jenis organik. Tapi tiga ni yang orang selalu guna, Kevlar, carbon dengan semi metallic, yang mana kita guna untuk motor yang bersisi kecil macam ni, dan ada setengah motor yang 250 pun dia akan guna. Okey, untuk motor yang lebih hebatlah, motor yang menggunakan brake pad yang apa lebih mahal, dia pakai jenis material sintet. Okey, material sintet ni bukan tak bagus, dia bagus, tapi dia mungkin terlalu orang kata apa, kuat sangat untuk dia digunakan untuk kita punya rotor ataupun disc ni. Dia lama-lama dia akan makan. Okey, untuk yang jenis kalau hangpa tengok jenis organik ni, dia material dia half-half, ada organik, ada material daripada besi. Dan juga kalau hangpa tengok, bila lama-lama dia akan keluarkan macam debu. Okey, debu akan melekat pada kita punya rim. Okey, itulah brake pad kita, yang mana dia akan keluarkan, dia akan hakis dia punya pad tu keluar kepada kita punya disc kita. Tapi kalau hangpa tengok yang jenis sintet, dia lebih keras dan dia lebih tahan. Tapi memang kalau mengikut orang-orang yang dah lama main motor ni, dia kata tak payahlah pakai sintet ni, dia kata lebih baik kita pakai jenis organik. Sama ada hangpa nak pakai jenis Kevlar, carbon ataupun semi metallic tu, itu terpulang ke hangpa sebab kos tu masing-masing kita saja yang akan tanggung. Okey, kalau tengok balik kita punya jenis BF3i punya brake caliper ni, dia jenis my dua port. Kalau hangpa tengok yang ni dia panggil satu dua port ni, untuk bahagian depan sebab tu dia punya cengkaman lebih baik berbanding dengan belakang, sebab belakang dia pakai single port. Macam mana sekejap kita akan tengok sebab apa. Yang kata dua port ni, dia punya piston dia ada dua, belakang dia ada satu. Jadi kita akan buka sekejap, kita akan tengok. Dan juga yang lebih penting kalau hangpa nak jaga bahagian sini, yang hangpa perlu tengok adalah dari segi kabel. Kita tak mau kabel ni ada bocok ataupun terkoyak dan terluka. Kemudian dia punya brake lever dan juga minyak brake yang dalam sini. Itu adalah antara tiga elemen lain yang penting untuk hangpa tengok selain daripada brake pad. Okey, so sekejap apa yang kita nak buat lah ni, kita akan buka
Okey, kita akan buka bahagian sini, kita tak akan buka tayar. Yang penting kita akan buka bahagian caliper ni, cabut keluar. Tetapi sebelum tu, kebanyakan saya tengok orang dia cabut dulu baru dia buka bahagian sini. Untuk saya, saya nak nasihatkan kepada hangpa, better kita longgarkan dulu bahagian sini sebab sagi bila kita dah buang daripada dia punya tapak, hangpa nak pulas takut dia ketat lama-lama, takut skru dia rosak. Lah ni kita akan buka pada bahagian sini, kita longgarkan dua dulu skru Allen key ni, baru kita akan buka dua skru ni. Mulalah ni apa yang kita nak buat, kita perlu ambil Allen key ni yang T30 nombor 5 ni. Okey, yang ni kita ambil. Kita perlu buka yang ni. Kalau hangpa tengok yang ni ni, bila hangpa nak kunci nanti, jangan kunci terlalu ketat sebab bateria dia ni dia boleh crack, dan juga skru ni kalau kita kunci ketat nak buka esok susah. Mungkin hangpa kena tauk seketul yang hangpa punya caliper ni. Okey, yang perlu hangpa buat lah ni, hangpa just buka. Nampak? Bila kita buka sini senang sikit compare dengan kita buka masa kita tarik keluar, kita takut dia ketat dan sebagainya. Hangpa nak tui, tiba-tiba takut dia punya skru tu nanti dia makan. Okey, yang kedua, bila kita dah untight ataupun kita loosekan skru ni, kita perlu buka bahagian dia punya tapak caliper ni. Okey, yang ni pun kita perlu buka untuk kita ambil keluar dia punya caliper tu. Kita nak buka di luar, kita tak boleh nak nak ganti dekat kawasan ni. Saya akan tarik keluar, hangpa tengoklah macam mana. Okey, lah ni kita dah buka dua skru ni, hangpa boleh tarik dia punya caliper ni keluar daripada kita punya motor, dia bergerak ke belakang pula. Okey, so lah ni kat sini saya punya spacer yang saya pasang untuk tapak ni, sebab tapak ni kita pakai disc yang besar. Okey, jadi kita perlukan tapak yang kita buat secara custom ni lah. Okey, yang ni apabila kita tengok lah ni, tadi skru ni kita dah buka bahagian sini. Yang pertama sekali, seboleh-boleh sebelum kita buat clock skru ni, hangpa kena tengok dia punya pack ni sebenarnya dah makan teruk sangat dah. Okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah kita perlu tolak balik piston yang ni, yang kata dua port tadi ni. Okey, dia ada dua port piston ni, hangpa kena tolak masuk balik ke dalam sebab pula ni dia dah main ke maksimum. Sat lagi kalau hangpa buka, hangpa nak tolak dia tak balance. Okey, lah ni apa hangpa perlu buat, tolak ke belakang. Masa ni hangpa jangan duk gatai pi duk tekan apa dia punya brake lever, nak bagi buka, nak bagi tutup tak usah. Okey, lah ni kita tolak sampai maksimum sebab sat lagi bila brake pad yang baru, brake pad baru ni dia memang tebal. Okey, brake pad baru dia tebal, jadi hangpa perlukan ruang yang lebih banyak lah untuk hangpa masukkan dia punya pad tu. Tapi kalau hangpa tak buat macam ni, sat lagi hangpa nak buka dia jadi susah. Okey, yang ni tak ada masalah sebab yang ni dia duduk sebelah sini. Yang sini yang sebelah dia punya orang kata dia punya piston ni, hangpa kena tolak masuk ke dalam dulu sebab kalau sat lagi hangpa tolak satu-satu dia susah nak masuk. Okey, lah ni bila dah hangpa buka sehabis-habis macam tu, hangpa jangan risau sebab lagi kita boleh guna dia punya brake lever untuk hangpa main sampai dia tutup balik. Okey, kemudian kita perlu buka dia punya skru yang ada kat sini. Skru ni dia tambat. Skru ni dia tambat dua-dua ni. Tu hangpa nampak kat dalam tu. Ni bahagian dalam ni. Okey, yang ni atas ni bawah, kalau hangpa tak cabut ni tak boleh tarik keluar. Okey, jadi kita kena buka sampai habis. Okey, lah ni saya dah buka dah dia punya skru ni. Hangpa kena tarik naik atas. Hangpa tengok takat dia takat tu je. Okey, lagi hangpa duk pusing sampai sehari pun takkan boleh buka sebab memang dia punya tu dia bukan luih. So kalau hangpa tarik sampai sekat situ, hangpa perlu tarik naik. Contoh dia macam tu. Okey. Yang ni pun sama, hangpa perlu tarik naik macam tu. Okey, bila hangpa tarik tu, kalau hangpa tengok belah sini, okey, yang ni dia akan senang buka. Dia dah boleh buka dah. Okey, letak di bawah. Okey. Saya lebih suka kalau buat kita tengok yang lama dengan yang baru, kita compare lagi. Yang ni pun kalau hangpa tengok bahagian sini, okey, bila hangpa tarik habis ni baru hangpa boleh buka. Kalau tidak dia sangkut dengan dia punya bahagian batang skru belah dalam tu. Okey, buka sampai habis macam tu baru boleh tarik keluar yang ni. Okey, nampak dia punya brake pad tu dah makan teruk sangat dah lah. Okey, ni salah saya juga sebab saya tak buat maintenance okey dekat dia punya brake pad tu sebab dah lama sangat dah teruk. Sat lagi kita tengok hak baru nampak lagu mana ni, kira nak habis lah, nak pasang dah sat lagi. Okey, cuma kita nak tunjuk kat hangpa yang hak baru dengan hak lama nampak lagu mana. Okey, lah ni kita ambil keluar hak yang baru. Okey, kalau hangpa tengok hak yang baru ni, okey, dia punya jenama dia YGS ni. Sat lagi kita akan tengok dia punya size dia sama tak sama, lubang dia sama tak sama. Kalau hangpa tengok yang dia punya pad ni, tapak dia ni, kalau hangpa tengok macam saya kata tadi, bila material dia jenis organik ni, dia nampak macam tanah sikit, nampak macam simen sikit sebab dia punya material tu memang sesuai lah dengan motor kita yang takat 185cc lari takat 105-106 ni cukup untuk dia break. Tapi kalau hangpa lari untuk 200 ke atas, mungkin hangpa perlu ambil jenis material yang lebih baik sikit lah. Okay, sama ada jenis
apa sintet ke ataupun yang jenis lebih-lebih baik kan, popi tengoklah nanti dalam kedai depa boleh suggest kat hangpa. Tapi hak jual ratus-ratus pun kalau pakai untuk motor ni kadang-kadang dia rosak jap kita punya disc tu. Kalau salah kita punya cara guna kita no, lepas pada video ni sekali habis kita pasang, saya akan tunjuk macam mana cara yang mungkin lebih baik untuk kita guna supaya pad kita tahan dan cara braking kita tu betul. No, kalau hangpa tengoklah ni, okey ni hak yang kita tengok sebelah tapak belah luar. Okey, dia punya ukurannya sama. Okey, ukurannya sama. Okey, yang ni hak lama, yang ni hak baru. Okey. Jadi dia punya tapak sama, bentuk sama. Okey, dan dia punya apa tengok ketebalan dia memang hak ni dah makan teruk. Okey, kita tengok yang tu. Yang ni hak yang baru, hak ni dah hak yang lama. Okey, kalau kau tengok dia punya makan pun dah memang teruk sangatlah. Okey, 40,000 km tara tu dia makan. Okey, jadi ini ukuran untuk hangpa. Kalau hangpa tengok hak saya pakai 40,000 km ni, saya cerita bagi hangpa, saya pakai dia pun 75% ni brake depan, 25% saja saya pakai brake belakang. Jadi banyak penggunaan brake depan yang saya gunakan untuk semua motor yang saya naik. Okey, ini brake pad yang bagian apa yang baru kan, bahagian depan ni yang tapak belah dalam. Jadi kalau hangpa tengok dia punya bunga masih tebal, dia punya grip dia akan jadi lebih baik nanti. Sebelum kita pasang, saya nak jawab siap-siap lah. Yang ni untuk saya punya style. Sebab apa, kalau hampa apa tengok style saya, mungkin saya tak flushing minyak ni. Orang tanya pasal apa, tak flushing, orang lain flushing. Itu saya punya method. Sebab apa, bila kita tak ada ada benda yang kacau langsung dekat motor kita ni, baik kita tak usah ganggu. Sebab apa, bila kita mula buka, satgi dia nak kena buat bleeding, takut satgi minyak atas akan kacau, bawah akan kacau, brake kita satgi sat makan, sat dak, sat makan, sat dak, baru hampa riau. Okay? Bila benda tak kacau, jangan duk buka. Ini nasihat saya lah, sebab kita tak pandai bab ni, jangan kita duk buat pandai. Itu je saya punya teguran. Sebab kita buat DIY, bukan kita buka kedai. Kalau orang yang buat di kedai, mereka ada banyak tool, mereka ada banyak barang. Kalau rosak pun mereka boleh ganti. Kita buat di rumah ni, kalau rosak hampa riau. Ini masuk ke arah sini. Guna hak yang tak ada telinga tadi tu. Okay, hak ni kita masuk ke sini. Tapak bawah ni sekejap hampa kena tekan sikit, sebab dia macam spring kat sini. Okey, jangan hampa tok-tok tu kira nak masuk terus, tak boleh. Dia kena bagi salam tu. Kat sini sekejap hampa kena tekan sikit macam tu, nampak dia macam spring tu, hampa kena tekan lagi tu baru hampa boleh jolok masuk skru ni masuk. Kan nampak tu, hampa jolok ni tu baru skru tu masuk. Kalau hampa tak tekan, kalau hampa tak tekan lagi tu, sana hampa aku pun tekan tak masuk. Okey. Tekan baru dia masuk lagi tu, cukup. Okey. Nampak tak, bila kita tolak tadi dia punya piston masuk dalam, senang nak bubuh. Okey. Kemudian kita ambil yang baru, yang ni pula ada telinga ni, pasang masuk kat tu. Yang ni pun hampa kena tekan jugak, sebab dia punya bahagian bawah tu ada spring, nampak. Bila kita tekan dia turun. Okey, bila tekan turun tu bertolak masuk. Okey. Hak ni pun bertolak masuk. Lagi baru kita kunci, nampak. Bila takat dia tu, bila hampa tolak masuk ni dah kira masuk dah, tak ada masalah. Lepas ni kita kunci saja yang ni. Okey, bila hak ni biar pi dia dah masuk dah, takat dia masuk tang tu hampa kunci je. Tak usah duk kira lah dia nak rapat, dia duduk cium mulut tang tu ke pi. Yang tu biar, selepas ni kita kunci je bahagian sini dulu. Ya, satgi kita buka sana baru kita tengok balik, kita apa sengkangkan dia baru kita pasang balik dekat kita punya disc brake tu. Okey, so lah ni satu tip yang saya nak bagi tahu hangpa tadi. Kalau hangpa tengok, saya nak ulang balik, yang ni bila kita nak kunci ni, kalau boleh hangpa jangan kunci terlalu ketat no. Jangan sampai hangpa tekan sampai apa naik orang kepala, tak payah. Yang ni tak payah pakai handuh, tak payah pakai apa, dia hanya hand tight saja. Okey, bila dah ketat hangpa kunci guna tangan, hangpa ni tak rasa dah dia punya ada orang tahu apa free play kat situ, tu dah kira memang okey. Bila kita dah pasang lagu tu kat belakang dalam ni, hangpa sengkang balik lagi sekali. Okey, bagi dia duduk kat position yang saya, sebab hangpa nak tolak masuk kat dia punya disc. Okey, jadi bila kita tolak masuk kat disc ni, biar dia duduk tengah-tengah. Okey, sekarang ni bila hangpa dah boleh masuk macam tu, okey, tolak masuk, kita akan penaik balik, kita akan kunci dia punya dua skru ni sampai habis. Alhamdulillah lah ni saya dah pasang dah dua-dua skru ni balik. Yang macam hampa tengok tadi, kedudukan dia sama. Yang ni pun kalau hampa nak kunci, hampa just hand tight juga, jangan terlalu kuat sangat. Sebab apa saya kata jangan terlalu kuat, kalau hampa kunci terlalu kuat, sebab dia punya trip dekat bahagian belakang ni mudah huih, dia mudah makan, skru hampa akan jadi pusing terus. Jadi tu kita tak mau, bila skru ni luih, hampa jadi masalah ni, skru ni mungkin akan terkeluar jatuh apa semua. Kalau boleh hampa buh lock tight kat sini, lock tight kat sini, yang tu lebih baik lah untuk hampa pasang. Okay, lah ni kalau hampa tengok, kita punya pad tadi terbuka. Apa yang perlu kita buat lah ni, kalau hampa tengok, lah ni kita kena main brake lever. Okay, brake lever ni kita kena main, okay, sampai dia tutup balik. Sebab dalam tu kalau hampa tengok, okay, lah ni kalau hampa tengok saya duduk tekan, bahagian dalam ni, dia punya piston dia, dia mula tolak dah.
Okey, bahagian piston dalam ni, okey, selang pasang lagi, okey, nampak tak? Dia dok tolak arah masuk. Jadi bila dia tolak, dia akan grip, mau tengok kita punya disc ni pun rapat, mula rapat, mula rapat. Okey. Tu cara untuk kita pasang bahagian depan. Lah ni saya nak tunjuk bagaimana ataupun cara kaedah kita nak break motor kita ni untuk bahagian depan. Okay, so untuk kita test brake ni seeloknya kita naik lah, tapi untuk bila kita lepas pasang ni kita just tolak, kita tekan. Okey, kita tarik, kita tolak, kita tekan. Kita lepas balik. Kita bagi dia main dulu, takut sekali bila hampa tak main dia takut dia jam lah. Okey, lama-lama takut dia jadi masalah. Okey, lah ni hampa tengok memang dia punya brake pad dia masuk cantik. Hampa main sini pun okey. Saya punya style kalau saya naik motor, kalau hampa pasang motor kita ni dia tak ada ABS. Kalau hampa perasan ABS tu maksud dia apa? Anti-locking braking system. Maksudnya anti-locking braking system ni dia anti-lock. Yang kita selalu naik motor kalau terkejut kita akan brake rapat. Bila brake rapat yang tu yang semua duk menungin, yang tu semua duk merojai ke depan. Sebab apa? Bila kita brake rapat, dia pakai dua port, dia grip kuat. Jadi bila dia grip kuat, motor akan cepat buang ke depan ataupun jadi yang orang kata apa? Wekang. Okay. Jadi macam mana cara untuk kita brake dengan betul? Hampa kena brake sikit-sikit. Maksudnya bila kita brake pam 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 pam, dia akan makan elok dan dia akan brake dengan baik. Sama juga macam hampa naik motor ni turun bukit. Bila hampa naik turun bukit, hampa duk brake rapat sedia, rapat rapat tak lepas. Brake kita akan mula panas, dia akan fit. Ya. Bila lama lagi dia akan jadi tak makan. Ha, sama macam juga tayar kita. Bila hampa naik lama, kalau hampa rajin tengok MotoGP, dia pakai soft compound, hard compound, medium compound tu ada sebab. Bila tayar dah mula lama dia jadi panas, takut lagi dia punya grip akan jadi kurang. Sama juga macam brake pad ni. Kalau hampa naik bukit ataupun turun bukit duk brake sedia macam tu, hampa tak main, tak main, tak main, lama-lama takut dia panas dan dia tak akan makan. Sama juga macam kita duk naik motor ni, kalau boleh kita main macam ABS punya main. Sebab ABS punya function bila dia anti-locking braking ni, dia akan ada dekat dia punya reluctor ring tu. Kalau pasang dia ada satu sensor, sensor tu lah yang akan trigger untuk dia on off, on off. Dia akan main macam tu walaupun hampa brake rapat. Itu fungsi ABS. Kalau hampa tengok kita main lah ni, kita main manual lah. Nak buat macam mana? Sebab kita ni tangan punya ABS lah. Jadi kita main macam tu, compare dengan ABS, dia automatik ke hampa. Jadi hampa tak payah risau. Sebab tu bila dia brake, dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu. Tapi dia makan elok. Motor kita, kita terpaksa buat manual. Okey, so lah ni kita akan beralih untuk bahagian belakang. Kalau hampa tengok bahagian belakang ni, kita guna dia punya tool hampir sama. Yang mana Allen key, tool driver dan juga tool untuk buka tayar lah. Sebab kalau hampa boleh buka direct dia punya caliper ni, hampa cabut keluar saja. Tapi macam saya, saya tambat dia kuat sikit. Jadi saya gantung dia pada kita punya shaft belakang ni, SS shaft tu. Jadi saya kena buka lah, sekejap saya kena buka tayar dulu. Okey, sekejap kita akan continue tengok yang tu. Okey, so lah ni tayar saya dah buka. Kalau hampa tengok lah ni, kita akan cabut keluar kita punya caliper ni. Okey, daripada tapak dia. Okey, daripada tapak ni kita akan cabut. Di sini hampa perlu buang dia punya pengikat ni, tarik keluar. Okey. Bukan buang yang ni, buang yang ni lah. Okey, sekejap hampa duk ingat kita suruh buang yang tu pula. Okey, tarik keluar. Okey, yang ni pun sama. Saya tengok ada mungkin setengah orang dia nak buat maintenance kot. Okey, dia pergi buka dekat bahagian sini, dia flush. Boleh juga hampa nak buat, tapi hampa kena hati-hati sebab apa, nak flushing ataupun nak bleeding kita punya brake caliper ni bukan mudah. Dia perlukan teknik yang betul. Kalau salah hari bulan, takut sekali brake kita tak makan naya. Okey, jadi kalau hampa tak yakin jangan buka. Kalau hampa yakin, hampa boleh buka. Okey, yang ni semua adalah part-part yang perlukan pengalaman untuk kita buka lah. Tapi kalau setakat brake pad ni tak perlukan sangat pengalaman. Yang mana macam saya tunjuk kat hampa tadi, yang ni saya dah pelonggak dah. Okey, tinggal kalau kita tengok sekarang ni brake belakang kita ni, kalau nak compare dengan depan tadi, yang ni belakang dia ada satu port, tapi dia punya port dia besar. Yang mana dia punya piston dia besar. Compare dengan 125Z, dia pakai dua. Dia belakang dua port. Kalau hampa tengok beza lah. Kalau hampa nak beli pun, sekejap kalau hampa pergi cari 125Z memang tak akan sama. Okay. Yang ni kalau hampa tengok dia punya brake pad dia, sekejap kita akan cabut keluar dia punya skru ni. Kita tarik keluar daripada dia punya Allen key punya skru, kita cabut. Dan kita akan buka dia punya pad. Sama juga untuk teknik pertama, sengkang dia punya ni sampai habis, masuk dia punya piston sampai habis. Tapi kalau hampa tengok bahagian belakang ni dia makan kurang. Macam saya cerita tadi, saya tukar juga sebab saya buat maintenance dua-dua depan belakang. Walaupun yang ni saya pakai 25% saja, tapi oleh kerana kalau hampa yang baru pakai VF3i ni,
hampa akan perasan brake pad ni dia akan bunyi bunyi macam cengkerik kat tayar tu. Ha, menatang ni lah. Okay. Kalau cara mudah, hampa semua ayak dia hilang. Yang tu hampa boleh tahu memang dia main pada sini. Tapi kalau hampa semua ayak dia masih bunyi, tu bukan dia. Ha, yang tu mungkin bearing ke ataupun benda-benda lain lah. Okay. Kalau nak tahu brake pad, senang. Hampa pusing tayar, hampa semua ayak dia hilang bunyi. Maksudnya ni, brake pad ni lah yang akan bagi dia bunyi. Maksudnya dia punya pad ni tak berapa nak bagus. Tapi kita akan tukar. Proses yang saya tunjuk kat hampa tetap sama. Yang mana yang ni kita kena buka dulu. Okay. Yang macam saya tunjuk kat hampa tadi. Okay. Kita buka dulu sikit. Bagi dia longgak macam sebab tadi kita dah buka dah masa dia duduk tight di dia punya tapak kan. Okay. Jadi lah ni kita buka dulu sikit. Nak make sure kata dia ni tak ada masalah. Sekejap lagi hampa rongkong-rongkong yang lain. Yang ni tak boleh buka. Tak guna. Okay. Yang ni sebolehnya saya punya nasihat. Jangan tembok masuk WD-40 sebab bila hampa tembok WD-40 saya takut dia pi dekat disk tak makan terus lagi. Bukan disk tak makan, disk tu dia bila dekat dengan WD-40 brake pad hampa takkan dapat cengkam dia punya brake pad atau brake disk tu. Okay? Jadi dia kepit-kepit tu kepit tak jalan lah, hampa kena tukar lah pad dengan disk tak silap. Okay? Kat sini hampa boleh tengok saya akan sengkang juga, nampak? Kita akan sengkang masuk balik dia punya piston belah sini, kita akan buka sampai rapat. Okey, kita tekan masuk. Belah sini memang dia kasar sikit sebab dia punya piston besar. Tapi satu piston sajalah. Hampa nampak? Okey, bila kita dah tolak sampai maksimum habis itu, baru kita boleh buka yang ni sampai habis. Okey, kita buka sampai habis. Tujuan saya sebab kalau hampa buka dulu pad, baru hampa tolak dia punya piston, sekejap lagi takut piston tu masuk tak berapa nak cantik. Sekejap lagi dia ada damage, dia ada masalah, kita pula lah. Teriak tak berlagu lah orang utara kata. Yang tu hampa kena hati-hati sikit sebab kita nak buka benda-benda yang mekanikal macam ni. Kita kena hati-hati sebab dia ni ibarat macam kalau hampa berjalan tak pakai kasut, dia akan kaki terpijak duri. Yang ni kalau hampa naik motor tak ada brake, tiba-tiba ada kereta depan brake mengejut, memang hampa makan bungkuk kereta. Okay, yang ni antara contoh yang kita buat sampel kita punya ni. Okey, ada juga tadi soalan orang tanya saya pakai minyak engine oil apa saya pakai. Saya selalu pakai Shell bang. Saya pakai Shell, saya punya Shell yang saya pakai 1040 semi sintetik. Saya tak pernah pakai motor saya fully sintetik, saya tak ajak sebab memang kebanyakan fully sintetik ni saya tak mau komen jugalah pasal apa dia saya tak pakai. Yang tu kita bincang dalam video yang lain sebab yang tu pun ada juga percanggahan pendapat yang saya tak mahu lah, biarlah saya pakai seorang minyak ni. Apa nak jadi pun saya saja yang tahu. Senang sebab apa kalau kita duk share sangat orang kata kita bohong, susah juga no. Tapi kita tak apa, kita maintain dengan kita punya style. Kita tunjuk tutorial yang hak mana orang senang ikut, hak orang payah nak ikut. Sebab dia banyak pilihan tu cerita dia. Sebab kalau benda tak ada pilihan dia pun akan ikut kat saya rasa. Okay, no. Kita buka ni sampai habis. Kita cabut keluar ni lagi, kita tarik keluar. Lepas ni benda ni kita kena tarik keluar sikit. Okay. Kita tarik keluar sikit. Sekejap lagi dia tarik daripada bawah tu, dia terkeluar. Hak ni kita boleh buka. Kita boleh buka dalam. So ni ada lagi satu tip yang saya nak tunjukkan apa. Dia ni memang dia bagi tip. Tak apalah tunjuk ialah tip. Sebab apa kalau kita tak tunjuk mungkin orang tak tahu. Okay, lah ni kalau kita dah buka bahagian sini. Untuk yang bahagian belakang ni. Kalau hampa tarik mungkin tercabut kuku ni. Kalau kita nak cabut dia naik sebab memang tak boleh. Kalau hampa congkir daripada sini dekat dia punya trip, sekejap lagi trip dia rosak. Okay. Nampak tak trip tu? Bagi rapat sikit kamera, jangan duduk jauh sangat. Nampak? Okay. Yang ni dia punya, ada yang ni skru ni dia ada trip. Nampak? Kalau hampa congkir kat sini dia nanti rosak. Tak boleh macam tu. Hampa kena tolak yang ni pergi ke depan. Okay. Hampa tolak ni pergi ke depan. Okay. Nampak? Tolak ni pergi ke depan. Nampak batang ni? Batang ni dia duduk macam tu. Hampa perlu masukkan hampa punya screwdriver congkir macam tu. Dia keluar tu. Tolak macam tu. Okay. Sebab yang ni dia tak ada lubang macam kat sini. Kalau contoh hampa pakai 125 dia ada lubang kat sini. Hak ni hampa tolak macam tu. Nampak? Dia dah keluar lah. Dia keluar macam tu. Panjang macam tu. Okay, hampa boleh tarik keluar. Okay, yang ni hampa boleh tarik keluar macam tu dah. Hampa congkir tadi tak apa dah. Congkir yang tu tak apa dah. Tadi kalau hampa congkir dekat dia punya apa trip tu, tak pergi dia akan rosak. So bila skru ni dah habis, hampa tarik keluar macam tu. Okay, dah tarik keluar. Dia ni hampa tak boleh cabut keluar. Nampak? Pasal hampa tak boleh cabut keluar, punggah. Okey, hampa kena buka ni. Tapi macam hampa yang buka direct tadi, hampa buka clipper saja. Hak ni hampa boleh tarik keluar sekejap lagi. Nampak tak? Hak ni kita boleh push keluar. Tapi hak ni lah ni, saya kena buka yang ni dulu, baru saya boleh tarik dia keluar. Nah, dua skru ni kita akan buka. Okey, so lah ni kita akan buka pula dia punya brake pad untuk belakang ni. Hak ni kalau boleh hampa cabut buang lah. Dua skru ni cabut buang, sekejap dia mengacau lah. Okey, bila kita cabut yang tu, lah ni hampa kena buang hak bahagian dalam ni dulu. Okey, nak buang bahagian dalam ni hampa kena tolak ni masuk sikit.
Okey, nampak dia tolak, dia keluar macam tu. Nampak okey, nampak dia keluar macam tu. Ni belakang ni pad dia masih tebal lagi lah. Okey, tengok bang, yang bahagian sini pula nampak dia ada telinga tu, dia sangkut. Okey, telinga ni dia sangkut. Macam mana cara nak buat? Lagi hangpa tarik, hangpa kepok, jangan. Yang ni hangpa kena tolak ni ke belakang. Yang ni selalu yang saya nak tekan kat hangpa, yang ni selalunya dia akan jadi kerah ni, hangpa jangan risau. Yang ni sebab dia mungkin minyak dia dah keluar ataupun minyak habis, hangpa titik minyak sikit masa tu dia akan okey. Okey, lah ni hangpa tengok bila kita tekan ni ke belakang. Okey, dia akan masuk pi macam tu. Dia akan rapat pi macam tu. Jadi apa perlu hangpa buat? Hangpa tarik ni sampai habis macam tu. Ha, bila hangpa tarik tu dia dah boleh hangpa buka daripada dia punya batang ni tadi satgi. Sama juga teknik nak pasang, kita kena tolak ke belakang ni sikit baru kita boleh buang. Kalau hak ni dia jam, hangpa kena buang minyak sikit dalam ni. Okey, so yang ni kalau hangpa nak pasang ni, kalau hangpa tengok bahagian sini, okey, bahagian sini dia kena duduk macam tu. Telinga ni dia duduk belah bawah, bawa masuk belah sini. Okey, yang ni ni hangpa kena tolak pergi rapat dah. Nampak atas ni dia rapat, dia kena getah tu baru dia boleh masuk. Jadi kalau hangpa tolak tak rapat tu dia takkan boleh masuk. Okey, nampak? Tu baru gigi dia masuk ke dalam, sini pun masuk ke dalam, bawah hangpa tarik ni masuk ke belakang sikit. Hangpa tarik macam tu. Okey, bagi kedudukan dia duduk lagu tu lah lebih kurang. Tapi hangpa boleh tolak pergi belakang balik tak apa, tak ada masalah. Okey, yang ni hangpa boleh main. Dia punya main ni hangpa boleh tolak pergi belakang, hangpa boleh tolak pergi depan. Okey, sekejap kita tolak pergi belakang balik sikit. Bagi dia masuk elok-elok, sekejap lagi baru kita pasang pad yang bahagian dalam ni. Okey, tolak pergi belakang, bawa masuk macam tu. Lah ni kita bawa masuk pad yang ni. Pad yang ni bawa masuk, letak bagi dia duduk dalam macam tu. Okey, bila dia duduk dalam macam tu, nampak bila dia duduk maksimum, hangpa bawa masuk skru ni tekan sikit. Yang ni kena tekan turun. Bawa masuk. Dia macam pakai clip lah. Okey, tekan turun baru skru boleh masuk. Yang ni pun sama. Okey, bawa masuk, tekan turun sini, belah sini tekan turun. Okey, tekan belah sini baru skru boleh masuk. Nampak dia masuk mudah, kalau tidak tadi dia sangkut. Hak belah sini pun sama. Okey, bila dia duduk macam tu, hangpa kena tekan sampai rapat ke bawah, tolak skru masuk. Yang ni tekan sampai ke bawah, tolak skru masuk. Okey, lah ni kita dah boleh start kunci lah sekali kita punya skru yang dua ni. Nampak skru ni masuk, maksudnya depa ni dah lock habis. Sekejap lagi kita kunci yang ni. Okey, kita tolak balik yang ni bagi dia terbuka, sebab yang bahagian belakang ni memanglah dia nampak dah ada jadi macam tu. Dia akan terbuka sikit macam tu. Ni maksimum lah. Jadi kita akan main break, baru dia akan tutup balik. Jadi yang ni dia single port. Kalau hangpa tengok piston dia besar sikit, jadi kita akan kunci yang belakang ni dulu untuk pastikan yang kita punya pad tadi masuk elok lah. Okay, kunci lah sampai habis. Okay, so yang ni sekadar macam saya kata tadi, hand tight cukup, tak payah duduk kunci terlalu ketat. Jangan force dia, jangan force, sebab sekejap lagi kalau hangpa force dia boleh crack. Yang ni satu lagi yang kita nak tunjuk, kalau boleh yang ni yang nampak takat dia ni, dia hanya untuk lepas pada dia punya takah ni saja, untuk jadi stopper daripada dia punya pad ni keluar. Jangan hangpa tarik sampai belakang, sekejap lagi dia akan menjadi masalah, dia akan kena dis. Sebab yang bahagian dalam ni, pad dalam ni, dia punya piston akan tolak, dia akan rapat dengan sini. Yang ni pun satu masalah kalau hangpa tersilap pasang ni, sebab yang ni dia akan gantung kita punya caliper ni dekat dia punya slider. Jadi kalau hangpa tolak terlebih, dia akan jadi masalah pada kita punya caliper. Tapi tak apa, yang ni dia boleh manually adjust. Sebab apa, sekejap lagi bila caliper hangpa dah mula ngam dengan dia punya disc, dia tak ada masalah dah. Sekarang ni kita akan pasang balik tapak ni. Okay, dan kita akan pasang balik kat kita punya slider tu. Okay, lah ni dah pasang dah kita punya tapak slider ni. Nampak ni tapak slider ni kita dah pasang. Okay, dua skru ni kita ikat. Nampak dia punya bahagian kita punya ni, kita boleh tolak lagi sikit. Okay, tolak dulu. Okay, sampai maksimum macam ni. Kita koyakkan. Okay, kita masukkan balik dekat bahagian tapak ni. Sini jangan lupa no. Masuk balik dia punya kabel ni masuk ke situ. Dan kita tolak masuk ke kita punya tapak slider. Sekejap lagi kita akan test tengok kita punya brake ni lepas kita pasang balik tayar. Kalau hangpa tengok tayar belakang pusing tak ada masalah, sebab dia punya brake pad tadi kita dah buka sengkang habis. Jadi kalau hangpa tengok kat depan ni, dekat kita punya pedal brake ni, saya akan tekan. Okey, kita akan tutup dulu kita punya caliper ni. Kalau hangpa pasang tengok bahagian belakang, bila saya tekan saja kita punya pedal brake ni, caliper kita akan mula bergerak, sebab dia punya piston dia dah mula lock kita punya brake disc. Okey, okay, hangpa tengok bila saya tekan dia dah tangkap. Maksudnya ini dah
pun selesai proses kita. Jadi kalau nampak tengok tak ada sangkut, tak ada lekat apa sebab pack baru. Kita pusing pun okey smooth saja. Okey. Jadi kalau kita break pun dia makan. Okey. Jadi alhamdulillah proses kita dah pun selesai. Saya dah kunci balik semua. Jadi kalau anda hampa semua nak buat, okey, hampa ada masa, better tukar sendirilah benda ni. Kita ada pengalaman tukar, kita rasa lebih puas, kita rasa lebih seronok untuk kita buat benda ni. Okey, ini adalah contoh untuk tukar brake pad bahagian belakang. Okey, so alhamdulillah saya dah selesai tukar saya punya brake pad depan dan belakang. Siapa kata susah nak tukar brake pad, senang saja. Siapa kata pakai VF3i ni modal besar, macam saya kata kat hangpa tadi, brake pad depan belakang baru RM18. Siapa yang kata murah, dia ni pakai cat ayam bah. Saya pakai pun ada jenama juga, Tobaki, dengan saya pakai jenama yang dikeluarkan oleh YGS. Okey, mungkin material yang kita guna ni hanyalah sekadar organik sajalah. Okey, jadi perkongsian ni saya akan berguna untuk hampa, ambil manfaat kalau ada kebaikan dari perkongsian ni. Dan juga jangan lupa kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Kalau hampa ada metode yang lebih baik, sila buat video dan kongsi dengan kawan-kawan supaya kita semua dapat manfaat bersama. Saya pun nak belajar juga. Okey, ya, kalau hampa tengok ni, proses ni sangat mudah. Macam mana saya kata tadi, gunakan brake ni dengan betul, yang mana saya lebih suka gunakan depan 75% dan belakang lebih kurang 25% saja. Dan juga gunakan brake dengan betul, jangan brake mengejut dan jangan cengkam brake terus sebab dia memang bahaya, sebab kita bukan pakai ABS, kita pakai brake yang biasa. Okey, depan ni untuk VF3i dia pakai 2 port, belakang single port. Jadi kalau hampa tengok penggunaan dia pun memang lebih berkesan untuk bahagian hadapan lah. Okey, jadi saya akan tip ni berguna untuk hampa semua. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Do You Know What Channel. Assalamualaikum.